Tapi yang pasti ada. Yang pasti kita hari ini mau nyasar. Tunjuk jalan tidak tahu. Gila nih. Plastik mana plastik? Bujur-bujur real. Bujur dia. Jadi ayah bungun. Pakai suit real. Nuhi tenah. Ngate kau lagi uras. Padang Himba. Kita nyasar, guys. Kita akan coba cari jalan keluar. Biar kita mendek. Kita nyasar dan kita akan coba naikin drone untuk melihat puncak dari Gunung Anaknya. Luar biasa. Kita sudah 1 jam belum menemukan jalan. Bebes sudah saya. Kamu tahu lah namanya bebes. Kacau. Kacau emang. Mang. Nah, lain dikasih dia nih. Hah? Tertawan karena mohon yang gue. Kurang ngerti nih. Ganti. Ini kita udah habisan cahaya di jalan karena kita nyasar. Jadi kita udah gelap di jalan. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai. Mudah-mudahan ya, doain. Tanda-tanda sih sudah ada batu. Kalau ada tanda batu ini artinya dekat sungai dan dekat juga dengan gunung yang kita tuju. Oke. Akhirnya kita gelap di jalan. Ini Jemiril, tim baru dari kampung. Oh iya. Dari perhutanan terpray sama tenter. Enggak lah. Sudah penyesalan. Baru ya? Itu yang namanya enggak penyesalan. Penyesalan ya? Baru. Eh, baru. Tuh, ulek cah. Make up ini deh. Oke, make up. Amang. Nyasar ya? Nyasar. Sampah. Sampah, tolong. Sampah. Baru oke nih ya. Jadi, kita istirahat dulu untuk mengisi tenaga, minum, dan kita usahain kita bisa lanjut. Kira-kira perjalanan berapa jam lagi? 5 jam. Kacau emang. Yang seru jalan sore siapa? Hah? Yang seru jalan sore siapa? Bitik Smakeng. Enggak ada Bitik Smakeng di sini, Bos Tri. Oh. Bos Tri. Oh, ya. Selamat lah. Sampah. Botong tuh. Tolong sampah. Hati-hati ya. Dipercepat di Miril. Berarti hari ini kita gagal untuk melakukan perjalanan. Air minum. Mungkin kira-kira
namanya tapi mau trip mau tengkir ini. Yo guys, kacau. Lihat tepar dan hasilnya nihil. Perjalanan hari ini kita gagal. Tempat yang tersimpan itu masih tersembunyi sehingga membuat kita nyasar. Kacau emang. Bebes saya. Panjang benar bahu itu. Bahu lancar bujur. Jadi bisa. Jadi bisa.